Selamat beraktivitas teman-teman. Hari ini kita akan memperlihatkan cara pemasangan kain kasa pada turbo mesin teman-temannya. Kadang-kadang orang itu membongkar saja dia bingung, apalagi untuk memasang. Jadi cara untuk memasangnya kain kasa tersebut itu kita lihat ya seperti ini. Ini ada apa namanya pengeratnya ya. Ya, kayak seperti kancingnya ya, supaya kita pasang secara apa baik-baik dan tidak diikat. Ini ada pengeratnya untuk menyatukannya teman-teman. Kebanyakan orang pasang ini dia disembunyikan ya, disembunyikan ini pengeratnya, tidak boleh disembunyikan, harus dia menghadap ke atas atau mudah dilihat orang agar nanti pada saat untuk penggantiannya kita bisa tahu. Kadang-kadang orang itu apa namanya untuk membongkarnya dia robek karena dia tidak tahu sambungannya itu yang sudah dibikin. Makanya kita ini kasih kelihatannya supaya nanti pada saat dibongkar atau diganti yang baru bisa. Supaya ini ada kodenya. Ini kodenya untuk mesin Mitsubishi SA6A3 MPTK. Ini teman-teman ya. Bisa juga itu kain kasanya kalau emergensi tidak ada datang spare partnya, bisa kita cuci ya. Bisa kita cuci. Nah, ini kita bisa cuci pakai sabun. Soalnya kain kasanya ini bagus. Kan ada kain kasa itu ada beberapa tipe, ada beberapa warna, ada yang putih, ada merah. Tapi kebanyakan kalau kain kasa Caterpillar C18 Acer itu ya putih, tidak bisa dicuci ulang. Kalau ini bisa dicuci yang model merekat begini ya, kain kasa yang seperti ini bisa dicuci ulang. Karena dia dijahit pinggirnya, ini dia bekasnya yang kita cabut tadi ya. Kita bisa cuci ulang, siapa tahu masih bisa dipakai nantinya kalau keadaan darurat. Ini yang robek ini salah satu contoh orang yang buka itu tidak tahu, tidak paham, karena sambungannya itu disembunyikan di belakang, jadi dia tidak tahu dia robek aja naik. Pas dia tarik tercabut. Nah, ini dia ya pastinya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia ya review saya. Terima kasih.